menyikapi tuntutan siswa MAN Model Jambi yang mendesak kepala sekolahnya untuk mundur. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, M. Iqbal, akan menempatkan pelaksana tugas di sekolah tersebut. Nah, terkait dengan masalah tuntutan Ibu Jamilah harus mundur atau diberhentikan, yang tetap kita terima hasil tidak sih. Tapi kan mekanismenya kan ada, tidak ujuk-ujuk begitu anak ini demo langsung kita berhentikan. Itu kan melalui proses nanti. Ya gitu, sekarang kita ambil alih. Ya, karena ibu kepala sekolahnya tidak masuk hari ini kan. Nah mungkin untuk sementara waktu nanti, karena kepala sekolahnya tidak masuk, tidak mungkin di sini kepalanya tidak ada. Mungkin untuk sementara waktu kita tunjuk sebagai ya bukan pengganti, pelaksana penunjuk, pelaksana tugas. Nanti setelah diproses baru kita ambil tindakan gitu, apakah macam-macam kan, bisa kembali sebagai guru biasa, bisa menjadi kepala sekolah di tempat yang lain gitu kan. Yang melihat fakta lah. Nengok fakta lah. Nanti kita kan bikin tim kan, kita sendiri dulu, terpisah dulu kan. Nah sementara mungkin kalau Ibu Jamilah tidak masuk, kita tunjuk pelaksana tugas sementara gitu.